skills. Hard left hand, straight up. And he's got at least another one up. Sweet. He's just dunking again now. Oh, some other big shots. They're all walking into even more. Really just getting overwhelmed, and you have to think about him coming back and fighting. The ref might stop it for them. Here's Pacquiao all over. Here comes the corner. Lawrence Cole is thinking about it. Tayangan di awal tadi adalah cuplikan pertarungan antara Manny Pacman Pacquiao versus Marco Antonio Barrera pada tanggal 15 November 2003 dalam laga perebutan sabuk gelar di ring kelas 10. Manny Pacman Pacquiao. Laga ini adalah laga perdana Pacman di kelas 10 sekaligus sebagai momen awal bagi Pacman mengguncang jagat tinju dunia. Bagaimanakah cerita dan keseruan pertarungannya? Untuk itu, kami mengajak Anda semua untuk mengulas sekaligus menyaksikan kembali pertarungan antara Pacman versus Barrera yang digelar pada tanggal 15 November 2003 di Alamo Dome, San Antonio, Texas, USA. Let's get ready to rumble! Pada tanggal 15 November 2003, tinju dunia menggelar salah satu laga terbaik kelas 10 dalam perebutan sabuk gelar di ring kelas 10 yang mempertemukan sang juara bertahan, Marco Antonio Barrera, menghadapi sang penantang, yakni pendatang baru kelas 10 asal Filipina, Manny Pacman Pacquiao. Sabuk gelar daring kelas 10 sendiri telah dimenangkan oleh Barrera bersamaan dengan gelar BBC kelas 10 berkat kemenangan angka atas Eric Morales pada bulan Juni 2002. All for the winner by unanimous decision, the Ciudad de Mexico, Marco Antonio Barrera. Sebelumnya, Barrera sudah dua kali mempertahankan gelar tersebut, yakni lewat kemenangan angka atas Johnny Tapia pada bulan November 2002, serta kemenangan TKO di ronde keempat atas Kevin Kelly pada tanggal 12 April 2003. Buffin Mitchell's in a straight right hand. 3-0. Took a left hand shot from Kelly, delivered two body punches in a row, knocks him down with a right hand. It was really the body. The body shots are really hurting Kevin. As Barrera stalks, Kelly is through. Ready again. Kelly this is through. This will be a stoppage here because Kevin Kelly couldn't defend himself. The winner by TKO victory and still the true featherweight champion of the world, the babyface assassin, Marco Antonio Barrera. Sementara itu, untuk Pacman sendiri, laga ini merupakan penampilan perdananya di kelas 10 setelah sebelumnya sukses meraih gelar juara di dua kelas berbeda, yakni gelar BBC kelas terbang dan gelar IBF kelas bantam super. Laga ini juga hanya berjarak kurang dari 4 bulan setelah Pacman sukses mempertahankan gelar IBF kelas bantam super lewat kemenangan KO di ronde ketiga atas Emmanuel Lucero pada tanggal 26 Juli 2003. There's more accurate punching from feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero and after that gun taking no chance. Itulah sebabnya dalam laga ini, Barrera jauh lebih diunggulkan ketimbang Pacman. Apalagi Barrera sendiri saat itu menempati peringkat pertama petinju kelas 10 versi majalah tinju daring. Okay,
Ketika bel tanda dimulainya ronde pertama dibunyikan, Pac-Man langsung mengambil inisiatif untuk memulai serangan. Namun sial bagi Pac-Man, ketika ia mencoba melemparkan pukulan hook kiri andalannya, secara bersamaan Barrera melontarkan pukulan jab kiri keras yang membuat Pac-Man terjatuh. Pac-Man langsung bangkit dan kembali menyerang Barrera. Namun serangannya masih bisa diantisipasi oleh Barrera. Secara umum, Barrera unggul di ronde pertama atas Pac-Man. Pac-Man mencoba bangkit di ronde kedua. Namun berkali-kali serangannya masih bisa dipatahkan oleh Barrera yang mengandalkan counter attack. Namun Pac-Man mengakhiri ronde kedua dengan kombinasi pukulan yang membuat Barrera terpojok. Upaya Pac-Man akhirnya membuahkan hasil di awal ronde ketiga. Kombinasi pukulan jab dan hook kiri yang dilemparkan oleh Pac-Man sukses menjatuhkan Barrera. Barrera terduduk sejenak dan seolah bingung dengan situasi yang baru saja menimpa dirinya. Barrera mencoba bangkit, namun Pac-Man langsung menyerangnya secara membabi buta dan menjadikannya sebagai samsak hidup. Penonton pun bersorak dan Barrera tidak bisa berbuat banyak selain bertahan dan hanya sesekali melancarkan counter attack. Di ronde keempat dan kelima, kedua petinju terlibat jual beli pukulan. Namun Pac-Man terlihat lebih dominan dan memegang kendali pertarungan. Dominasi Pac-Man berlanjut di ronde ke-6. Berkali-kali serangannya sukses membuat Barrera terpojok. Namun Barrera masih mampu mengimbanginya lewat counter attack. Di akhir ronde ini, Pac-Man sukses menjatuhkan Barrera, namun wasit tidak menganggapnya sebagai knockdown. Di awal ronde ke-7, kombinasi pukulan yang dilancarkan Pac-Man berhasil melukai pelipis kiri Barrera. Sejak saat itu, kendali pertarungan sepenuhnya ada di tangan Pac-Man. Meskipun demikian, Barrera berhasil melancarkan counter attack mematikan di akhir ronde. Duel seru terjadi di ronde ke-8. Barrera yang merasa sudah tertinggal dalam perolehan poin mengambil inisiatif untuk memulai serangan. Dan kedua petinju pun terlibat jual beli pukulan. Di ronde ke-9, Barrera kembali mengambil inisiatif untuk memulai serangan. Namun ia langsung disergap oleh Pac-Man. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Pac-Man membuat luka di pelipis kiri Barrera semakin parah.
hingga membuat wasit harus menjeda pertarungan untuk memeriksa kondisi Barrera. Pertarungan kemudian dilanjutkan kembali setelah staf medis Barrera memastikan kalau Barrera masih mampu melanjutkan pertarungan. Backman kemudian langsung menekan Barrera, tapi masih mampu diantisipasi oleh Barrera lewat counter attack-nya. Namun di akhir ronde, Backman berhasil melancarkan pukulan bertubi-tubi yang memojokkan Barrera. Di ronde ke-10, tempo pertarungan cenderung melambat. Namun pertarungan sepenuhnya dibawa kendali Backman. Memasuki ronde ke-11, Backman langsung menaikkan tempo pertarungan. Sejak awal ronde, Backman sudah menggempur Barrera secara membabi buta. Dan Backman sepertinya ingin mengakhiri perlawanan Barrera di ronde ini. Dan hasilnya, memasuki menit-menit terakhir ronde ke-11, Backman berhasil menjatuhkan Barrera. Barrera masih mampu bangkit, namun ia langsung mendapatkan gempuran bertubi-tubi dari Backman. Melihat kondisi Barrera tak mampu berbuat apa-apa lagi, official Barrera langsung buang handuk dan wasit pun memberikan kemenangan TKO bagi Backman. The winner and new featherweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao. Dan gelar juara di ring kelas 10 akhirnya resmi menjadi milik Backman, sekaligus memastikan dirinya menjadi juara di 3 kelas berbeda, yakni kelas terbang, kelas bantam super, dan kelas 10. Kemenangan atas Marco Antonio Barrera di laga ini menjadi salah satu pertarungan penting dalam karir tinju profesional seorang Backman. Selain sukses mengantarkan dirinya meraih gelar juara di 3 kelas berbeda, pertarungan ini juga membuat nama Backman semakin dikenal di dunia tinju. Hal ini karena Barrera adalah salah seorang superstar tinju di masa itu yang terkenal dengan rivalitas sengitnya sesama bintang tinju Meksiko, Eric Morales. Dan pertarungan ini juga menjadi bagian dari kampanye Backman yang di kemudian hari sukses menjadi satu-satunya petinju yang berhasil meraih gelar juara di 8 kelas berbeda.